Aku pernah mencabut paksa hati dari rongga tubuh, mengukir nama di dalamnya, lalu menentengnya pada sebuah keranjang, untuk kemudian aku titipkan ke seseorang. Namun manusia itu melubanginya, menjadikannya patah, sampai jatuh berceceran di sepanjang jalan. Rasa percayaku disekap, harapanku ditikam, hingga berujung kematian. Bila mayatku dibedah menggunakan teknik metamorfosa, kalian akan menemukan nafasku yang pendek, pembuluh darahku yang tersumbat, juga otakku yang meledak. Ketiga fase anatomi tersebut adalah tragis yang tidak manusiawi. Maka secara fisik dan emosional, pria itu berhasil membunuhku satu kali. Setelah hati melewati masa rehabilitas, ternyata banyak sekumpulan mamalia busuk menyerangku, mengejarku dengan obsesi di kakinya, menggenakan ideologi subjektif di kepalanya, serta rumor-rumor konyol di panca indranya. Tak jarang mereka menembakiku dengan kebencian. Aku yang tak bersenjata ini mengalami luka parah, mataku buta, telingaku tuli, mulutku busuk. Namun terima kasih. Dengan begitu aku tidak perlu lagi melihat, mencium, apalagi merasa. Karena yang namanya bangkai binatang sampai kapanpun akan dilepuh. Bila gerombolan itu adalah bala tentara yang berhak berpendapat, maka tak peduli berapa pun tinggi pangkat, hakikatnya akan tetap menjadi pengikut di belakangku, sedangkan aku berada jauh. Menurut statistik, jantung manusia berdenyut 72 kali dan memompa 4 hingga 7 liter darah per tiap menitnya. Namun saat aku bertemu dengan, sarafku berdentum begitu hebat, detaknya melebihi kecepatan suara. Apa itu mengancam keselamatan? Saat aku berjalan kanan, aku telah berusaha menjahit hati dan rupa sopi, menambah rindu di kaki kanan, dan juga meneteskan takut di kaki kiri. Kau boleh meletakkan perasaanmu di tengah. Dan bila suatu hari nanti aku kehilangan kedua belakang, aku harap kau mau menggiringku, membawaku pada kesederhanaan, menuju perihal aman. Terima kasih, karena hanya dengan begitu aku bisa merasakan.